Puji Tuhan anak-anak, bersyukur sama Tuhan ya, karena kita udah nyanyi, hidup ini adalah kesempatan, dan kita nyanyi I want to love you Lord ya, puji Tuhan. Kita dapat kesempatan untuk memberi persembahan, kita nyanyi Anak Monyet. Oke, anak-anak, kita dapat kesempatan untuk memberi persembahan. Yang sudah memberi persembahan nanti kita beri. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam tanah, anak burung di dalam kereta. Panjang buka, panjang buka, panjang buka, itu namanya gajah. Yang paling panjang berapa umurnya? Usianya berapa? Ayo, kalau nggak tahu anak-anak boleh ke Tante Vera di belakang itu tanya. Ayo, ayo tanya, tanya Tante Vera. Tante berapa jawabannya? Ayo tanya. Ayo lari ke Tante Vera. Ayo, tak kasih kesempatan. 7, 6, 5, 4, 3 setengah. Sorry. 3 setengah. 3. Gak apa-apa. Menter. Berapa umurnya aktif?
berapa? Loh, pertanyaannya namanya siapa? Oh, betul. Ayo tanya Tante Vera lagi. Tanya Tante Vera, betul nggak namanya itu? Yang omongnya panjang tadi. Lah ya, namanya siapa? 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 Salah. Betul enggak itu salah? Salah. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya tetangganya itu salah namanya siapa? Pertanyaan berikutnya. Siap? Siap? Pak Trano mendarat di mana? Tanya sama Tante Heni itu. Tanya sama Tante Heni, ayo. Gunung, iya gunung apa? Tanya sama Tante Heni. Lari. Gunung apa? Apa? Sini, jawabannya sini, ayo. Maju. Gunung apa? Gunung apa? Siapa yang tahu jawabannya angkat tangan. Ayo maju ke depan. Gunungnya namanya apa? Ararat. Oke, Gunung Ararat itu dekatnya mana? Tanya sama Tante ini, tanya. Tanya siapa kamu? Iya, tanya Tante Vera. Tanya Tante Vera. Dekat mana gitu ya? Ayo. Karena tidak ada yang bisa menjawab, maka hadiahnya tidak dapat ya. Kita panggil berdiri. Minta hadiah. Iya, itu ada mainan banyak. Ambil. Itu. Main musik gitu ya, ya itu. Kita panggil beri yuk. Anak-anak saya undang untuk kita sama-sama panggil beri. Panggil beri semua yuk. Dekat pada itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Thank you.
biar kita saja nyanyikan lagu ini. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari ingat pertolongan-pertolongan Tuhan. Kita masukkan dalam hati kita yang paling dalam. Kita buat hidup kita selalu bersandar sama Tuhan, karena kita ingat akan pertolongan demi pertolongan Tuhan. Mungkin anak-anak pernah ditolong Tuhan karena sakit, dan sakitnya bisa disembuhkan. Baik sakit yang biasa ataupun sakit yang parah, Tuhan sudah sembuhkan. Ataupun mungkin anak-anak mendapatkan pertolongan karena anak-anak menginginkan sesuatu dan anak-anak bisa mendapatkannya. Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang tua atau dialami oleh guru, tetapi dapat pertolongan Tuhan. Satu kali Om Joni dalam persoalan untuk mandi pagi aja merasa sangat dingin, karena ketakutan demi ketakutan terjadi saat kesulitan itu datang. Tetapi banyak teman-teman yang berdoa, banyak teman-teman yang support menguatkan, sehingga masalah itu bisa lalu dan selesai dengan baik. Dan setelah masalah itu berlalu, saat mandi pagi sudah tidak terasa dingin lagi, karena Tuhan yang memberikan kehangatan, Tuhan yang membantu melewati persoalan demi persoalan. Anak-anak yang memerlukan Tuhan, angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, "Tuhan, ini masalahku dan Tuhan dengar setiap doaku. Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar kepada masalah anak-anak, masalah orang tua, ataupun apapun juga yang menjadi keinginan anak-anak." Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat setiap tangan yang diangkat, kiranya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan berikan ide, hikmat, akal budi untuk bisa menyelesaikan itu semua dengan baik. Mungkin yang sulit persoalannya, mungkin yang ringan persoalannya, Tuhan punya kemampuan untuk membantu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini. Kami bisa bersuka cita, kami masih mengingat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu Tuhan, mengejar hadirku dalam hidupku. Saya undang untuk Tante Vera boleh berdoa untuk bimbingan Tuhan. Sekali lagi, memandang wajah-Mu,
Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.